Sebelum diberangkatkan oleh Wali Kota Batu terpilih Dewan Tirumpoko bersama Wakil Wali Kota Punjil Santoso, DPRD dan sejumlah kepala OPD Pemkot Batu, seluruh peserta gerak Jalan Keluarga Pancasila diajak melakukan pemanasan dengan senam aerobik yang dipandu oleh instruktur. Bahkan di sela pemberangkatan peserta gerak jalan, Dewan Tirumpoko memberikan kue ulang tahun kepada Himpau di Kota Batu yang juga merayakan hari jadinya. Dewanti berharap melalui acara yang sederhana ini, keluarga di Kota Batu bisa terus sehat dan terus menjaga semangat kebangsaan lewat keluarga Pancasila. Saya dengan Pak Punjil Santoso beserta ibu memberangkatkan gerak jalan Pancasila. Meski tidak seramai tahun sebelumnya, sebanyak 20.000 peserta turut meramaikan gerak jalan keluarga Pancasila ini. Tua, muda, anak-anak, laki-laki, dan perempuan turut berjalan bersama. Tak ketinggalan Wakil Wali Kota, anggota DPRD Kota Batu, dan juga pegawai Pemkot Batu berbaur bersama warga Kota Batu untuk memeriahkan gerak jalan keluarga Pancasila dalam peringatan hari ulang tahun ke-72 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Panitia Teguh Riwayanto mengatakan gerak jalan ini adalah agenda rutin tahunan menyambut kemerdekaan Indonesia, tanah air tercinta. Diharapkan dengan acara ini, masyarakat lebih peduli kepada kesehatan di balik rutinitas yang padat. Terlebih, masyarakat dapat kembali memantapkan jiwa nasionalisme lewat pengamalan Pancasila. Penggerakan jiwa nasionalisme kepada masyarakat Kota Batu dalam arti dengan mengenalkan Pancasila ini. Dalam arti sekarang, generasi sekarang pun untuk ngomong Pancasila, butir sila ke-1 sampai ke-5 kadang enggak, banyak yang tidak mengenal, terutama generasi muda. Pada intinya itu kita juga kepingin membuktikan bahwa berbeda-beda dari kalangan apapun kita bisa menyatu menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Gerak jalan keluarga Pancasila ini sendiri semakin seru karena panitia tidak hanya menyediakan beragam hadiah utama seperti 2 sepeda motor, kulkas, TV LED, dan lain-lain. Tapi karena panitia memilih rute yang tidak melulu melewati jalan protokol saja. Peserta diajak menikmati keindahan dan udara sejuk di areal persawahan di Desa Sumberjo, Kota Batu. Meski menempuh rute yang cukup melelahkan, tapi karena rute yang dilalui memiliki pemandangan yang cukup indah, membuat rasa lelah sedikit berkurang. Terlebih dengan udara sejuk areal persawahan di Kota Wisata Batu. Ari Bungka Aji, ATV, Kota Wisata Batu.